Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kak Radam. Ya, pagi hari ini ya, ini kan masih suasana pagi. Pagi hari ini saya akan menuju rumah sakit untuk check up lagi untuk kesehatan saya ya. Ya, dan jangan lupa ikuti terus perjalanan saya. Ya, teman-teman, ini saya sudah mendapatkan tumpangan bentor ya untuk menuju rumah sakit di pagi hari ini. Ya, dengan ya kondisi saat ini jalan dari rumah saya menuju rumah sakit itu ya seperti ini. Ada lubang-lubang yang ya seperti Anda lihat di sini ya. Ada banyak, begitu banyak lubang-lubang yang terpampang di sini. Dan kali ini kita ketemu dengan si penjual ikan, si Uma ya, yang sementara mendorong sepedanya di jalan berlubang. Nanti kalau dia mau naik di lubang-lubang, nanti motor ciri di lubang ya. Dan mudah-mudahan jalan yang ada di desa saya segera akan diperbaiki, mudah-mudahan biar jalannya ekonomi masyarakat bisa lancar untuk perekonomiannya ya. Dan saat ini saya sudah di lampu merah Buntulia Selatan dan Buntulia Tengah ya, perempatan. Di pagi hari ini cukup cerah ya, setelah tadi malam diguyur hujan dan kemarin, jadi masih ada banyak genangan-genangan air yang terdapat di lubang-lubang jalan. Dan sekarang informasi sudah menuju yang namanya Hulu Debunggu ya, dalam bahasa Indonesianya itu Jembatan Bengkok ya. Jadi di Gorontalokan itu Hulu Debunggu, ini dia jalannya ya. Di sini banyak orang-orang yang jual buah-buahan, dari pepaya, pisang, lemon, dan lain sebagainya. Oke ya, saya percepat karena waktu mungkin cukup lama. Dan ini dia penampakan dari Hulu Debunggunya ini ya. Ya, kita melewati dua pohon mangga yang sangat besar. Dan akhirnya sampai di perempatan betul-betul tahu, kita masuk ke jalan rumah sakit ya, masih sama juga, masih berlubang-lubang atau terlubang-lubang. Ya, dan akhirnya kita sudah sampai di rumah sakit Bumi Panua, yang salah satu rumah sakit yang ada di Kabupaten Pohuwato, yang ada di pusat kota Marisa ya. Dan seperti inilah kondisi jalan menuju rumah sakit ya. Dan sebentar lagi kita akan sampai di depan poli ya, itu situ tuh poli rumah sakit umum daerah RSBP ya. Dan tadi saya sudah ambil nomor antrian, kemudian saya dapat nomor yang masih agak tinggi, dan saya putuskan saya mau ambil status dulu di rekam medik ya. Ini dia
ruangan rekam medik untuk pengambilan status-status untuk pasiennya. Dan kita menunggu antriannya. Dari rekam medik, kita kembali mau antri. Ya, sekarang ada 21 ya. Oke, kita tunggu. Kita akan dipanggil lagi. Dan mohon maaf ya, saya tidak bisa menampilkan saat saya diperiksa ya. Dan alhamdulillah saat ini sudah selesai untuk dilakukan pemeriksaan oleh dokter yang menangani saya. Dan saatnya kita pulang dan saya sudah dikasih obat. Jadi ayo kita pulang. Oke guys, saatnya kita pulang ya. Setelah tadi sudah melakukan pemeriksaan ya. Saat ini saya sementara di bentor dengan abang bentor di belakang saya. Okay. Ya, kita menikmati perjalanan dulu.
dan akhirnya kita sudah masuk Duhiada lagi ya. Nah, sudah dekat rumah saya ini dan kondisi jalan masih sama seperti tadi. Balobang-lobang guys ya, oke, tapi tidak apalah, kita menikmati dulu perjalanan di pagi hari ini dengan Benter. Dan ini sudah memasuki area rumah saya, dan ini dia rumah saya, oke.